Halo, balik lagi di channel Nabilku. Kali ini aku akan membahas skuad Persebaya terbaru resmi musim 2023-2024. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Nabilku. Oke, langsung saja kita ke pembahasan skuad Persebaya terbaru 2023-2024. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, harga pasar 3,48 miliar rupiah. Penjaga gawang berikutnya ada Andika Ramadhani, harga pasar 2,61 miliar rupiah. Di posisi penjaga gawang ketiga ada Aditya Arya, harga pasar 434,54 juta rupiah. Berikutnya ada Muhammad Rizky, harga pasar 434,54 juta rupiah, posisi penjaga gawang. Berikutnya di pemain belakang ada Kade Raditya, harga pasar 2,61 miliar rupiah. Berikutnya pemain belakang Yohanes Kandaimu, harga pasar 2,61 miliar rupiah. Berikutnya pemain belakang Rizwan Lauhin, usia 24 tahun, harga pasar 1,30 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain belakang Reva Adi Utama, umur 26 tahun, harga pasar 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada Salman Al-Farid, harga pasar 869,08 juta rupiah, posisi pemain belakang. Berikutnya ada Nur Fasya, pemain belakang, harga pasar 1,30 miliar rupiah, usia 24 tahun. Berikutnya posisi pemain belakang Arif Catur, harga pasar 1,30 miliar rupiah. Berikutnya pemain belakang George Brown, usia 24 tahun, harga pasar 869,08 juta rupiah. Berikutnya ada Dusan Stefanovic, usia 26 tahun, harga pasar 6,08 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain tengah Andre Oktaviansyah, umur 20 tahun, harga pasar 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya ada pemain tengah Rizky Duyan, harga pasar 1,30 miliar rupiah, usia 24 tahun. Selanjutnya ada Brilian Aldama, pemain tengah, harga pasar 1,74 miliar rupiah, umur 21 tahun. Berikutnya ada Fernando Pamungkas, harga pasar 869,08 juta rupiah, posisi pemain tengah. Berikutnya ada Zé Valente, asal negara Portugal, harga pasar 5,21 miliar rupiah, usia 29 tahun. Berikutnya ada Brian Pondam, pemain tengah, harga pasar 869,08 juta rupiah. Selanjutnya pemain tengah ada Syaiful, usia 20 tahun, harga pasar 869,08 juta rupiah. Berikutnya ada Wahyudi, pemain tengah, harga pasar 434,54 juta rupiah, usia 19 tahun, asal negara Indonesia. Berikutnya ada Ripal Wahyudi, harga pasar 869,08 juta rupiah. Berikutnya ada Soyamamoto, usia 26 tahun, harga pasar 4,35 miliar rupiah.
Berikutnya ada Rui Arianto, usia 18 tahun, harga pasar 434,54 juta rupiah. Berikutnya ada Julian Mancini, usia 25 tahun, harga pasar 869,08 juta rupiah. Selanjutnya ada Bram Dani, harga pasar 434,54 juta rupiah, usia 19 tahun. Selanjutnya ada Denny Agus, harga pasar 434,54 juta rupiah, usia 22 tahun. Berikutnya ada pemain tengah Song Wiyong, usia 29 tahun, asal negara Singapura, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Bruno Moreira, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Wildan Ramdhani, harga pasar 2,17 miliar rupiah, usia 24 tahun. Berikutnya ada Muhammad Iqbal, usia 22 tahun, harga pasar 434,54 juta rupiah. Berikutnya ada Paulo Victor, usia 28 tahun, harga pasar 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada Ferdinand Sinaga, harga pasar 869,08 juta rupiah, asal negara Indonesia. Berikutnya ada pemain depan Tony Firmansyah, harga pasar 435,54 juta rupiah.